Public Affairs Forum Indonesia mengadakan webinar dengan tema The Role of Public Affairs in a Changing World. Acara tersebut dilakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting Kamis 15 September 2020. Hadir sebagai narasumber Suryo Pratomo selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Nuke Kiroyan, Chairman and Chief Consultant Kiroyan Partners, Tony Wuna, CEO Freeport Indonesia, serta sejumlah petinggi dari Gojek, Exxon Mobil Indonesia, dan April Group. Di acara diskusi kali di awal diskusi, Suryo Pratomo menyampaikan jika komunikasi memiliki peran yang sangat penting karena hal itu dapat mencegah terjadinya kesalahan persepsi. Bagaimana komunikasi menjadi sangat penting? Sebuah ide yang sangat baik harusnya disampaikan lebih awal dan lebih menjelaskan sehingga kemudian tidak timbul salah pengertian seperti yang kita rasakan sekarang ini. Nuke Kiroyan dalam sesi diskusinya mengatakan bahwa public affairs dapat memainkan perannya dan tidak semata-mata hanya kegiatan teknis operasional komunikasi. Jadi, tanpa memahami konteks budaya, sosial, dan politik, kita tidak mungkin menjalankan fungsi public affairs yang baik. Karena itulah kuncinya. Jadi, sebagai konsultan public affairs, kita harus tahu dinamika politik, budaya, dan sosial yang berlangsung. Public affairs ini dalam perusahaan. Webinar ini diikuti sekitar 300 peserta dengan fokus bahasan peran public affairs dan public relation di tengah pandemi. Harapannya agar komunikasi konsisten bisa beradaptasi, mengembangkan ide kreatif dan produktif di tengah situasi yang serba sulit. Perusahaan itu tidak akan mendapatkan